Kelantan United rekrut penyerang Kyrgyzstan dan pertahanan Brazil. Kelantan United FC nampaknya tidak mahu ketinggalan menyambar pemain-pemain import berkualiti apabila memperkenal senjata baharu pasukan itu bagi menghadapi saingan Liga Super musim ini. Kelantan United merekrut dua lagi import masing-masing seorang dari Kyrgyzstan dan Brazil akan memperkuatkan pasukan Kijang Hijau. Penyerang antarabangsa Kyrgyzstan, Enis Bataykanov, 25, disahkan menyertai KUFC untuk musim 2023. Pemain yang pernah beraksi di Liga Kazakhstan serta Armenia itu melengkapkan perpindahan dan didaftarkan untuk saingan Liga Super musim ini. Pada musim 2022, Enis telah membantu kelab terakhirnya, Adish Atakan, muncul juara Liga Kyrgyzstan dan Piala Kyrgyzstan. Sementara itu, pertahanan tengah dari Brazil, Yan Victor Silva Paihao direkrut menyertai skuad Kijang Hijau untuk musim 2023. Yan Victor merupakan bekas pemain kebangsaan skuad B15 dan B17 Brazil, namun memulakan karier awalnya bersama kelab Liga Utama Portugal, Gil Vicente pada musim 2016. Pada musim 2020-2021, Yan Victor beraksi di negara kelahirannya apabila menjadi pemain kelab Botafogo SP dan beraksi 15 perlawanan pada tahun itu. Kariernya terus berkembang setelah dibawa ke Caxias RS pada musim 2021-2022. Musim 2022, Yan Victor terbang jauh ke benua Asia setelah menyertai kelab Liga Korea, Chungbuk Cheongju FC. Secara keseluruhannya, Yan Victor telah beraksi lebih 65 perlawanan sejak 5 tahun lepas di 3 negara berbeza. Sebelum ini, KUFC mengumumkan penyertaan pemain import dari Senegal, Morgaro Lima Gomez, ke dalam pasukan itu, manakala dua lagi pemain import akan diumumkan dalam masa terdekat menjadikan keseluruhan 5 pemain import akan membarisi Kijang Hijau bagi mengharungi cabaran Liga Super musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.